Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada freemalaysiatoday.com, 18 Julai 2023, PRN, Sinar PN Selangor kini malap Angkara Sanusi, dakwa bekas ADUN Bersatu. Ucapan Sanusi Matnor menyentuh institusi diraja Selangor mengundang kemarahan ramai termasuklah daripada Ahli Bersatu. Berita penuh petaling jaya. Seorang bekas ADUN Bersatu Selangor mengakui ucapan melampau segelintir pemimpin Perikatan Nasional PN di pentas ceramah telah menyukarkan usaha gabungan itu untuk menarik undi atas pagar. Pemimpin yang enggan dinamakan itu berkata, kenyataan pemimpin PAS Sanusi Matnor yang menyentuh kewibawaan Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah menyebabkan peluang cerah PN untuk menawan negeri berkenaan pada PRN bertukar menjadi malap. Tegasnya, parti yang berasaskan agama dan kaum seharusnya sedar akibat jika menyentuh isu sensitif khususnya melibatkan institusi diraja lebih-lebih lagi dalam tempoh berkempen. Katanya, dari dulu lagi, kita sudah ingatkan parti-parti yang berasaskan kaum ni jangan sentuh mengenai agama, bangsa dan raja 3R sebab ia perkara sensitif. Kalau kita sentuh raja kita, kemudian bangsa lain sentuh, kita marahkan. Katanya merujuk ucapan Sanusi yang memperleke pelantikan Amiruddin Sari sebagai Menteri Besar Selangor. Kenyataan tidak sensitif itu menyebabkan kita susah diterima di lapangan, lebih-lebih lagi di kawasan majoriti pengundi Melayu, katanya kepada FMT. Dalam ucapannya yang tular, Sanusi yang juga adalah pengarah pilihan raya Perikatan Nasional dipaparkan seolah-olah menyentuh tentang perkenan Sultan Selangor berkait pelantikan Menteri Besar Cokia tidak berkualiti. Katanya bukan koman-koman lekeh Sultan setara itu hang pabayang dan tengok Menteri Besar, merujuk dirinya. Sultan hebat macam itu tak akan pilih Menteri Besar Cokia macam Amiruddin. Inci pun tak berapa cukup, katanya di pentas ceramah di Selayang minggu lalu. Bekas ADUN itu menambah, ucapan Sanusi itu mengundang kemarahan pemimpin dan akar umbi bersatu di Selangor yang mendesaknya untuk memohon maaf. Beliau juga tidak menolak desakan itu antara sebab Sanusi mengutus warga memohon keampunan kepada Sultan Selangor Jumaat lalu. Seorang lagi sumber Perikatan Nasional berkata, Sultan Sarafuddin murka dengan kenyataan Sanusi yang dianggap menghina institusi di Raja Selangor. Sultan Selangor semalam bertitah, kes itu masih belum selesai, walaupun Sanusi sudah membuat permohonan maaf. Mengikut laporan media, Sanusi dijangka akan didakwa di Mahkamah Session Selayang pagi ini dipercayai berkaitan dengan ucapannya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Selamat petang Malaysia, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Nampaknya kes Sanusi ini kes yang memang luar biasa, sehingga kan terbaru ini baru saja diterbitkan tentang kes Sanusi, pasukan FRU. Wow, kamu tahu apa itu FRU? FRU adalah unit simpanan persekutuan, yaitu unit yang menjaga daripada rusuhan. Pasukan FRU sampai siap sedia di IP di Gombak. Ini betul-betul. Kenapa Sanusi, kerana kes Sanusi sampai FRU pun bersedia. Truk unit simpanan persekutuan FRU tiba sebagai persiapan awal.
menjelang kes pertuduhan ke atas Menteri Besar Kedah, Dato' Sri Muhammad Sanusi Maknor di Mahkamah Selayang pagi esok, iaitu hari ini di IPD Gombak, Selangor. Oh yo, sampai ada FRU untuk bersedia, bukan kaleng-kaleng. Lebih 5 truk yang juga dan juga jentera pasukan unit simpanan persekutuan atau dikenali sebagai FRU telah diletakkan dalam keadaan bersiap sedia di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gombak malam ini. Kehadiran jentera-jentera FRU dengan anggotanya itu dilihat sudah pun berada di keadaan yang bersiap siaga pada pukul 10.10 malam lagi. 5 truk FRU termasuklah sebuah truk polis beserta pasukan tindakan ringan LSF di tepi jalan sebelum dibawa masuk ke dalam IPD Gombak. Difahamkan ianya adalah untuk persiapan awal bagi menghadapi sebarang kemungkinan termasuk menerima kehadiran para penyokong Perikatan Nasional di IPD Gombak. Ekoran Menteri Besar Kedah, Dato' Sri Muhammad Sanusi Maknor ditahan pada malam ini. Oh, telah ditahan ke? Esok pertuduhan ke atas Muhammad Sanusi dibuat di Mahkamah Selayang. Tinjauan mendapati kesemua jentera itu mula masuk ke dalam IPD Gombak satu persatu untuk diparking ke dalam. Dalam pada masa yang sama, dilihat lebih 20 pegawai dan anggota juga bersiap sedia di hadapan pintu masuk IPD Gombak. Dalam pada itu, sumber dalam kalangan anggota polis memberitahu mereka diarahkan untuk bersiap sedia penahanan Muhammad Sanusi malam ini. Difahamkan sekiranya para penyokong PN dan Muhammad Sanusi muncul untuk melakukan sebarang kekecohan, anggota FRU sudah bersiap sedia di dalam IPD Gombak akan bertindak mengawal keadaan. Bagaimanapun suasana di hadapan IPD Gombak sekitar jam 11 malam tadi terkawal dan belum pun ada lagi kelibat Muhammad Sanusi dan pasukan polis yang mengiringinya masuk. Daripada Malaysia Gazette diterbitkan lewat semalam, iaitu kes Sanusi pasukan FRU bersiap sedia di IPD Gombak. Wow, ini bukan kes sembarang kes. Ini kes luar biasa. Orang lain kena dakwa tak macam Sanusi, sampai ada FRU yang siap sedia. Dulu Muhyiddin kena dakwa, Wan Saiful kena dakwa, siapa lagi? Ramainya lah bos-bos politik ini kena dakwa, tak payah ada FRU. Tapi kalau Sanusi kena dakwa, sampai ada FRU yang perlu bersedia. Kita doakan semoga semua penguat kuasa polis di Raja Malaysia berada dalam keadaan yang selamat, dapat menjalankan tugas dengan baik. Kita berdoa semoga mereka datang kerja selamat, balik kerja pun selamat, semuanya dalam keadaan yang baik. Dan kita berdoa semoga negara Malaysia akan terus maju jaya, diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, selamat pagi Malaysia. Bye-bye.